บว่าเข้าไปใหม่มันเองJib adalah seorang wanita karir yang bekerja sebagai wakil direktur divisi ATM sebuah bank dari Jepang yang bernama JNBC. Bank tersebut memiliki peraturan yang menyebutkan bahwa sesama pegawai bank tidak boleh menjalin hubungan percintaan, dan jika ketahuan melanggar maka salah satunya harus keluar. Jib merupakan salah satu orang yang berwenang untuk menyidang dan memecat pegawai yang melanggar peraturan itu. Contohnya, dia terpaksa menginterogasi pegawai yang bernama Ning dan Ek yang ketahuan berpacaran. Sayangnya, Jib sendiri juga menjalin hubungan dengan Sua bawahannya sendiri. Malam itu, Sua berjalan tergesa-gesa menuju tempat parkir di mana Jib telah menunggunya di dalam mobil. Jib mengaku sudah tak tahan lagi menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi dan dibayangi rasa takut ketahuan. Jib dan Sua bingung dengan situasi yang ada. Jib menyarankan agar mereka putus saja, tetapi Sua tidak mau. Jib lelah harus bersembunyi terus, tapi dia langsung terdiam saat Sua menantangnya untuk segera menikah. Akhirnya Sua menghentikan mobilnya di depan hotel Crown Plaza dan memilih paket pernikahan bersama Jib. Jib masih shock dan Sua masih aktif memilih segala pernak-pernik pernikahan ditemani oleh staf hotel. Akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menikah tanggal 31 Oktober, bertepatan dengan pesta Halloween, dan Sua pun setuju. Staf itu meminta Sua untuk melunasi uang mukanya paling lambat 2 minggu lagi, dan Sua mengangguk senang sementara Jib masih bingung. Saat pulang, Jib baru bisa tersenyum senang. Paginya, Jib bertemu dengan Sua yang sedang menunggunya di lift. Jib agak kesal karena Sua menggodanya. Dia takut ada yang melihat mereka, tapi Sua cuek saja. Ketika sudah masuk dalam lift, baru Jib merasa sedikit senang. Jib mengaku sudah mengabarkan tentang pernikahannya pada kedua orang tuanya, dan tentu saja orang tuanya merasa senang. Orang tua Jib menginginkan agar Sua mengundurkan diri dari kantornya, agar bisa mengelola usaha milik keluarganya. Sua jelas saja kaget, dan mereka sama-sama diam. Jib menekankan bila Sua lah yang memintanya untuk menikah. Sua mengiyakan, tapi dia tak berniat keluar dari pekerjaannya. Jib kesal dan mereka akhirnya berdebat tentang siapa yang harus mengundurkan diri. Tapi keduanya tak mau mengalah karena memiliki alasan masing-masing. Jib sedang mengawasi pegawai yang menyiapkan meja kerja ketika direktur memanggilnya. Direktur ingin tahu tentang perkembangan pemasangan software untuk ATM. Jib mengabarkan bila hal itu mulai diterapkan di wilayah Konburi. Pada saat yang sama, dua orang teknisi sedang meluncur menuju ATM yang ada di dekat stadion. Di dalam stadion sedang ada pertandingan seru antara Konburi dan Borium. Kedua teknisi itu bertugas mengganti software lama dengan yang baru. Pria bertubuh agak gendut sedang asyik menyimak pertandingan bola dari ponselnya. Sedangkan pria bertubuh kurus tidak fokus kerja karena ikut mendengarkannya. Si gendut menegurnya dan si kurus terpaksa bekerja sendiri. Tapi dia menjadi bingung saat melihat panduan kerjanya berbahasa Jepang. Mereka akhirnya memencet tombol dengan cara menerka-nerka saja dan buru-buru menyelesaikan pekerjaan itu. Lalu pergi ke stadion untuk ikut menonton pertandingan secara langsung. Di luar stadion, seorang pemuda bernama Pet, ia mengendari sepeda berhenti di depan ATM. Dia tergoda untuk mengambil uang. Dan dia heran saat mengambil uang, ternyata uangnya keluar sebanyak 2 kali. Dia penasaran dan kembali mengambil sisa uang miliknya.
Dan ternyata memang benar uang yang diambil bisa keluar sebanyak 2 kali. Pet senang bukan main seolah mendapat keuntungan karena dia mendapat uang ganda. Di stadion sedang rehat babak pertama dan Pet menelpon temannya yang bernama Pat yang sedang menonton bola di dalam stadion. Pat tidak mendengar suara Pet sehingga Pat harus mengulang omongannya beberapa kali dan Pat berusaha mengulanginya dengan keras. Bila ATM di luar stadion sedang rusak karena mengeluarkan uang sebanyak 2 kali. Karena suara Pat yang mengulang omongan Pat dengan keras, maka seisi stadion menjadi hening karena mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pat. Pat langsung kabur dan para penonton menjadi penasaran dengan apa yang baru saja mereka dengar tentang ATM yang bisa mengeluarkan uang sebanyak 2 kali. Kedua pegawai tadi yang kini menjadi supporter juga kaget. Mereka merasa telah melakukan kesalahan yang besar dan terjadilah kekacauan besar di ATM tersebut. Para penonton bola tadi beramai-ramai untuk mengambil uang di ATM tersebut. Manajer bank di Konburi yang bernama Pak Kon pergi ke bank yang ada di pusat yaitu Bangkok dan menemui Jeep. Pak Kon melaporkan apa yang terjadi pada salah satu ATM di Konburi. Jeep panik dan mereka berdua pergi menghadap direktur. Direktur heran mengapa hal itu bisa terjadi. Dan Jeep menjelaskan bila teknisinya kesulitan menginstal software baru karena dalam bahasa Jepang. Jeep menambahkan bila uangnya ditarik nasabah sebanyak 130 ribu baht atau sekitar 61 juta rupiah. Direktur ingin mengecek dari CCTV tapi sayangnya usaha itu gagal. Karena CCTV malah merekam gambar iklan dan sarang burung. Beliau meminta Jeep dan Pak Kon untuk menyelidiki apa yang terjadi dan menarik kembali uang yang telah diambil nasabah. Direktur mengancam bila mereka tidak bisa melakukannya, maka mereka tak akan mendapat bonus selama 10 tahun. Jeep protes karena uang yang ditarik nasabah hanya sedikit dan tak sepadan dengan uang bonus mereka. Direktur beralasan bukan uangnya yang jadi masalah, tapi kepercayaan nasabah yang menjadi taruhannya. Malamnya, Sua dan Jeep makan bersama. Sua keberatan bila Jeep akan pergi bersama pria lain untuk mengurusi ATM bermasalah tersebut. Sua ingin pergi bersama Jeep. Jeep beralasan jika Sua tak akan bisa mengatasi masalahnya. Sua ingin tahu apa yang terjadi. Jeep akhirnya cerita tentang ATM di Konburi yang bermasalah. Dan dia harus menarik kembali uang yang telah diambil nasabah sebanyak 130 ribu baht. Sua merasa itu masalah kecil dan Jeep tak sependapat. Tapi dia memberikan penawaran. Bila Sua bisa mengambil uangnya kembali, maka Jeep bersedia mengundurkan diri dari kantornya. Dan Jeep balik bertanya bagaimana bila Sua tidak bisa melakukannya. Dan Sua menjawab maka dia akan mengundurkan diri. Keduanya akhirnya sepakat dengan perjanjian itu. Pagi itu Sua langsung meluncur menuju Konburi dengan menggunakan mobil kantor. Sua begitu bersemangat tapi sayangnya dia terjebak macet. Dan dia tak bisa berbuat apa-apa selain harus menunggu dengan sabar dalam mobil. Di Konburi, Pet telah membeli motor baru dan siap menyambut pacarnya yang bernama Gop, putri dari Aumara si pemilik laundry. Sua pun tiba di bank dan disambut oleh Pak Kon. Sua shock melihat banyaknya daftar nasabah yang menarik uangnya pada hari itu. Malamnya Sua memutuskan untuk melihat ATM yang ada di dekat stadion. Dia mencoba mencari cara untuk memecahkan masalah ini dalam seminggu. Dan setelah dihitung-hitung ternyata sulit juga. Sua menjadi kesal dan membuang semuanya. Tapi sialnya kunci mobilnya ikut terhempas dan masuk ke dalam lubang selokan. Sua hanya bisa mengomel dan panik sendiri. Sua mencoba menghentikan taksi di depan ATM. Tapi sebuah angkot kosong dikendarai Pat berhenti untuknya. Sua bertanya apakah Pat tahu tempat orang yang membuat kunci duplikat dan Pat mengiyakannya. Mereka berbasa-basi dan Pat langsung ciut nyalinya saat Pat sengaja mendengar pembicaraan Sua yang membahas tentang ATM bermasalah. Kemudian Pat sengaja membawa angkotnya ke tempat sepi dan gelap. Dia berpura-pura kehabisan bensin dan meminta Sua untuk mendorong mobilnya. Sua mengeluh tapi tetap keluar dan berniat mendorongnya. Tapi Pat langsung tancap gas dan meninggalkan Sua di tempat itu. Sua melihat sebuah bangunan dan dia tertarik untuk masuk. Sua melihat sekelilingnya tapi tak melihat siapapun.
Dia mencoba membuka sebuah pintu yang dikunci dari luar dan Sua menginap di gedung itu. Paginya Sua merasa badannya pegal, tapi rasa kantuknya langsung hilang ketika melihat seekor buaya yang ada di depannya. Sua mencoba kabur dan menutup pintunya sekuat tenaga, tapi si pemilik rumah yang bernama Aum Nusi langsung menembaknya. Sua berlari sekencang-kencangnya dan kabur dengan menumpang sebuah mobil. Di dalam stadion, Pat sedang mengelap bola sambil melirik ke arah Gob yang bernyanyi sambil bergaya. Pat muncul dan memanggil Pat. Pat masih ingin bersama Gob, tapi Pat segera menarik tangan Pat karena ada hal penting yang ingin dikatakannya. Mereka akhirnya berbicara di dalam angkot setelah menutup rapat semua jendelanya. Pat langsung panik setelah mendengar cerita Pat tentang rencana bank menarik uangnya kembali. Pat bingung karena uangnya sudah dipakai untuk membeli motor. Pat juga bingung karena sudah menggunakan uangnya untuk membeli gigi palsu emas. Keduanya berencana membunuh Sua dengan berbagai cara, tapi mereka jadi bingung dan takut ketahuan. Sua akhirnya tiba di bank dengan keadaan kusut. Dia kaget melihat Chip dan Pakon telah menunggunya. Setelah hanya tinggal berdua, Sua merasa percaya diri, meminta Chip menunggunya bekerja memecahkan masalah ATM. Sua berencana mewawancarai para nasabah yang menarik uangnya di hari naas itu. Tapi hingga sore tak ada satupun nasabah yang muncul. Chip akhirnya menyindir dan menyemangatinya, lalu dia pun pergi. Sua pun semakin stres. Di luar bank, Pat dan Pat menunggu di balik bak sampah yang ada di seberang jalan. Pat langsung bersembunyi diikuti oleh Pat. Ia melihat Sua keluar dari bank. Pat mengintip dari lubang kecil yang ada di tembok, tapi tidak jelas karena tertutup oleh debu. Pat meniup dan memasukkan jari telunjuknya dengan harapan bisa mengintip Sua dengan lebih jelas. Pat mulai panik saat jarinya tidak bisa keluar. Sua yang kini sudah menyeberang tak sengaja melihat Pat. Sua langsung protes karena ditinggal begitu saja tadi malam. Pat beralasan waktu itu dia mencari toilet karena sudah tidak tahan buang air besar. Saat dia kembali, Sua sudah tidak ada. Pat yang tidak tega meninggalkan Pat memilih kembali dan dia melihat Pat sedang mengobrol dengan Sua. Pat menunjuk Sua dengan mengatakan bahwa dia tahu siapa yang mengambil uang di ATM tersebut. Pat jelas kaget tapi hanya bisa diam. Sedangkan Sua heran karena keduanya seolah tahu apa yang dia cari. Chip pulang menuju hotel tempatnya menginap, dan ketika berhenti di lampu merah, dia memanfaatkan waktu dengan meneliti daftar nasabah yang menarik uang pada hari itu. Chip mencurigai sebuah nama yaitu Aumara. Aumara ini adalah ibunya Gob, si pemilik laundry, dan Chip pun menandai namanya. Keesokan paginya, Sua berhasil mendapatkan tukang duplikat kunci dan pergi ke tempat terakhir dia meninggalkan mobilnya. Sua panik karena mobilnya hilang. Akhirnya Sua bisa menemukan mobilnya di kantor polisi. Polisi beralasan sengaja membawa mobilnya karena parkir sembarangan. Sua pun beralasan bila kunci mobilnya jatuh ke selokan. Sua memperhatikan polisi yang berseragam lengkap itu, dan dia punya ide untuk meluruskan rencananya. Setelah dari kantor polisi, Sua memutuskan pergi ke toko yang menjual seragam aparat. Dia membeli satu set seragam polisi dan langsung memakainya. Karena suatu hal akhirnya Sua tahu bahwa ternyata Chip menginap di Hotel Tarakonburi di kamar 8005. Sua melihat Pat dan Pat yang duduk di dalam angkot menunggu penumpang. Sua langsung masuk dan minum air mineral yang ada di situ. Keduanya ketakutan melihat Sua yang menggunakan seragam polisi. Dan Sua pun sengaja mengiyakan bila dirinya memang polisi. Mereka pun semakin takut dan mengikuti semua keinginan Sua. Sua ingin diantar ke Hotel Tarakonburi dan Pat tak punya pilihan selain menurut. Ketika tiba di hotel, Sua melihat Chip yang pergi dengan mengendarai mobil putihnya. Sua kembali meminta Pat untuk mengikuti mobil Chip dan Pat pun kembali menurut. Sua melihat Chip berhenti di depan laundry milik Aumara. Chip menyapa Aumara yang sedang menyetrika dan Aumara menyambutnya dengan ramah sambil bertanya apakah Chip ingin menitip cucian. Chip menggelengkan kepalanya. Dia mengaku dari bank dan sedang menyelidiki kasus ATM. Chip bertanya secara detail tentang kegiatan Aumara yang menarik uang berturut-turut di hari itu. Awalnya Aumara mengelak, tapi ia tak bisa berkutik saat Chip menebak bila Aumara membelanjakan uangnya untuk membeli mesin cuci baru. Aumara panik dan menutup tokonya. Chip berusaha mengingatkan agar besok Aumara menyiapkan uangnya atau mesinnya akan disita. Chip akhirnya pergi.
Pat dan Pat bertanya pada Sua apa yang akan mereka lakukan. Sua meminta Pat untuk kembali mengikuti Jeep. Jeep memilih kembali ke hotel. Sua mendatangi resepsionis dan sengaja memesan kamar yang bersebelahan dengan Jeep, yaitu kamar 8004. Paginya, Sua sengaja menyelipkan kertas di bawah pintu kamar Jeep. Jeep melihat kertas itu dan dia kesal setelah membacanya. Kini Jeep telah rapi dan siap untuk pergi, tapi dia kembali mendapati pesan dari Sua yang bernada memprovokasinya. Jeep jelas tak mau kalah, dia segera menyalakan mobilnya, tapi dia heran karena mobilnya tak bergerak sama sekali. Jeep penasaran dan keluar untuk melihat apa yang salah. Jeep hanya bisa berteriak kesal karena semua ban mobilnya dilepas oleh Sua dan tak bisa bergerak sama sekali. Sua pergi ke tempat laundry, tapi dia hanya bertemu dengan Gop, putrinya Aumara. Gop terpesona melihat penampilan Sua yang gagah dan tampan. Sua agak risih melihat Gop yang bersikap manja dan sedikit genit padanya. Tapi dia mencoba untuk bersabar. Gop bersedia mengantar Sua ke kuil untuk bertemu dengan ibunya, dan Sua mengiyakan. Gop memanggil ibunya yang sedang berdoa dengan alasan ada yang ingin bertemu. Aumara menoleh dan melihat Sua. Aumara bertanya apakah Sua ingin beribadah juga. Belum sempat Sua menjawab, Gop langsung menimpali bahwa Sua datang untuk bertanya tentang uang dari ATM, makanya dia membawa Sua kemari untuk bertemu ibunya. Aumara langsung menoleh dan memelototi putrinya. Aumara kembali menoleh ke arah Sua yang tersenyum padanya. Dia pura-pura tak tahu apapun. Aumara memilih kabur dengan menggunakan sepeda putrinya dan tidak memperdulikan teriakan Sua. Singkat cerita, Pat dan Pat telah mengakui kesalahannya karena telah mengambil uang lebih dari ATM waktu itu. Keesokan harinya, Jeep pun pergi ke rumah nasabah yang terakhir yang mendapatkan uang berlebih dari ATM. Dan ternyata rumah yang dituju oleh Jeep adalah rumah Aum Nusi, yaitu orang yang memiliki buaya liar waktu itu. Setelah Sua tahu hal itu, dia pun langsung menelpon Jeep. Sua kaget dan melarangnya pergi ke sana karena di sana berbahaya, ada buaya liar. Jeep tak peduli dengan peringatan Sua dan menutup teleponnya. Sua khawatir dan ingin menyusulnya. Akhirnya Sua pergi bersama Aumara dan Gop dengan menumpang angkutan milik Pat. Pat juga ikut dan duduk di depan bersama Pat. Jeep memasuki halaman rumah Aum Nusi dan dia tertarik melihat gudang tua seperti yang dikatakan oleh Sua. Jeep membukanya dan dia memang melihat buaya yang sepertinya sedang tidur sambil membuka mulutnya. Jeep penasaran dan mengarahkan senter kecil ke arah buaya, tapi buaya itu hanya diam. Dia mempermainkan kunci mobilnya dan dia tak sengaja menjatuhkannya ke dalam mulut buaya. Si buaya mengedipkan mata, dan ketika Jeep berusaha mengambil kuncinya, dia tak sengaja menyentuh gigi buaya. Tiba-tiba si buaya menutup mulutnya, dan Jeep langsung kaget dan menjerit. Jeep berteriak sekeras-kerasnya dan berlari keluar. Aum Nusi kaget mendengar teriakan itu dan segera keluar rumah sambil membawa pistolnya. Sua dan rombongan akhirnya tiba dan dia mendekati Jeep yang tampak panik. Aum Nusi kesal melihat orang yang tak dikenal masuk seenaknya, dan dia langsung menodongkan pistolnya ke arah Jeep dan Sua. Sua memeluk Jeep dan mengarahkan pistol mainannya pada Aum Nusi. Sua menembak Aum Nusi dengan pistol mainannya. Aum Nusi yang kewalahan diberondong peluru mainan tak sengaja melepaskan tembakan, dan tembakan itu mengenai buayanya yang bernama Jack. Aum Nusi histeris melihat buayanya terluka. Jeep dan Sua menjadi merasa bersalah melihatnya. Aum Nusi berteriak ke arah mereka agar membantunya membawa Jack ke rumah sakit. Di rumah sakit semuanya menjadi heboh dan panik melihat ada buaya ikut menjadi pasien. Akhirnya Jack mendapatkan perawatan dan mereka menunggu. Dokter keluar dari ruang operasi dan Aum Nusi segera mencari tahu tentang keadaan Jack. Dokter mengatakan bila nyawa Jack tak tertolong karena kehilangan banyak darah. Aum Nusi sangat sedih mendengarnya. Dokter juga menunjukkan sesuatu tersangkut di leher Jack, yaitu kunci mobil milik Jeep. Aum Nusi penasaran dengan benda itu dan Jeep mengakui bila benda itu miliknya. Aum Nusi bingung melihat besarnya tagihan rumah sakit, dia tak tahu harus mencari uang kemana. Tapi Jeep bersedia membayar semuanya, karena dia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang ada. Jeep berterima kasih pada semuanya karena telah membantunya.
Karena tersentuh dengan kebaikan Jeep, mereka berempat akhirnya mengakui dengan jujur bila mengambil uang tambahan di ATM. Aum Nusi mengambil 20 ribu baht untuk membeli cek dengan harapan hidupnya akan beruntung. Aumara mengaku mengambil 78 ribu baht untuk membeli mesin cuci baru. Pat juga mengambil 14 ribu baht untuk membuat gigi palsu emas. Dan Pat mengambil 18 ribu baht digunakan untuk membeli motor. Chip mengaku bila bank juga bersalah atas masalah ini, sehingga dia berjanji akan membantu mereka. Chip tak akan mengatakan pada bank bila mereka berempat yang mengambil uangnya. Mereka berempat senang mendengar janji Chip itu, sedangkan Sua menjadi heran dan penasaran. Sua bertanya tentang tugas mereka, yaitu mengambil kembali uang 130 ribu baht dari mereka. Tapi merasa bila mereka semua telah menyelamatkannya, jadi Chip akan menyusahkan mereka dengan masalah uangnya. Sua tak bisa membantah karena dia terkejut dengan perubahan sikap Jeep. Mereka akhirnya pulang. Keesokan paginya, Sua terbangun dan dia heran ketika melihat kamar Jeep yang telah dirapikan. Pegawai hotel memberikan barang titipan Jeep untuk Sua. Ternyata Jeep pulang dengan menggunakan mobil kantor. Sedangkan Sua terpaksa pulang dengan menggunakan mobil Jeep yang masih tanpa ban. Sua harus memasang ban dulu sebelum menggunakannya untuk pulang ke Bangkok. Ternyata Chip memang curang dan licik. Di depan keempat nasabah yaitu Aumara, Aum Nusi, Pat, dan Pet mengaku bila tak akan mengatakan apapun pada pihak bank. Tapi ternyata Chip sengaja merekam pengakuan mereka dengan ponsel saat di rumah sakit kemarin. Chip puas karena telah mengelabui Sua dan keempat nasabahnya itu. Chip mengendarai mobil sambil tersenyum senang dan artinya Sua yang kalah sehingga dia harus mengundurkan diri dari kantor mereka. Di kantor, Chip menyiapkan rekaman pembicaraan pengakuan keempat pengambil uang itu. Dia tersenyum senang dan sengaja meninggalkan amplop yang berisi rekaman pengakuan di atas rak meja kerja direktur. Chip berharap bisa menang dan Sua yang akan keluar dari kantornya. Tapi nyalinya menjadi ciut saat melihat direktur bicara dengan rekan kerjanya yang lain tentang suatu hal. Tapi intinya bank akan melaporkan ke pihak berwajib dan tak segan untuk menuntut para pelakunya. Chip ragu dan akhirnya menyelinap masuk kembali ke ruang kerja direktur dan mengambil amplopnya kembali. Chip masuk ruangannya dan dia kaget melihat cover CD yang berbeda. Dia penasaran dan melihat isinya. Ternyata CD itu berisi video pribadi milik anak direktur. Ternyata dia salah ambil dan dia buru-buru pergi ke ruangan direktur. Sayangnya direktur sudah melihat isi rekaman pengakuan. Direktur pun memuji kinerja Chip. Sua yang sedang memasang ban mobil melihat Pat datang menemuinya dengan tergesa-gesa. Pat ingin tahu mengapa bank masih menelpon mereka dan ingin mereka segera mengembalikan uangnya. Bila tidak, maka mereka akan dilaporkan ke pihak berwajib. Padahal semalam Jeep sudah meyakinkan bila masalahnya telah selesai. Sua tak tahu harus menjawab apa, tapi dia memutuskan segera kembali ke Bangkok. Di kantor, Sua menemui direktur sambil menyerahkan uang sebanyak 130 ribu baht yang telah dikembalikan oleh nasabah kepada bank. Direktur pun senang. Direktur menelpon Jeep dan mengabarkan bila masalah ATM telah selesai. Karena Sua telah mengembalikan semua uangnya sehingga tak perlu menuntut mereka lagi. Direktur menganggap masalah ATM telah selesai. Chip mengiyakan. Dan Chip melihat Sua telah duduk kembali di meja kerjanya. Chip penasaran dan menelpon Sua agar datang ke ruangan. Chip bertanya dari mana mereka bisa mendapatkan uangnya. Dan Sua menjawab dari pinjaman. Chip menyerah karena Sua yang menang maka dirinya yang akan segera mengundurkan diri dari kantornya. Sua pun mengaku bila keempat orang itu tak meminjam uang, tapi itu uang pernikahan mereka. Chip menjadi kesal karena Sua seenaknya menggunakan uang tabungan pernikahan mereka. Tapi Sua balik bertanya bagaimana Chip bisa tega menuntut orang yang telah membantu mereka. Chip kesal karena merasa Sua mengalihkan pembicaraan. Sua mengingatkan bahwa Chip terlalu berambisi terhadap apapun dan juga egois. Chip menuduh Sua yang tak ingin menikah dan tak serius dengan hubungan mereka. Sua mencoba bersabar dan ingin agar Chip bisa mengerti posisi mereka. Tapi Chip tak ingin tahu. Dia menuduh Sua yang hanya ingin mempermainkan dirinya saja. Chip bahkan kembali meminta putus. Sua pun ikut kesal dan mengiyakannya, lalu keluar dari ruangan. Kamu tidak ingin menikah, bukan? Dia meminta dengan sungguh-sungguh, bukan?
ได้ก็เลิกก็เลิกไม่แต่งไม่ต้องแต่ง Bukannya senang, Jip malah merasa sedih setelah Sua pergi. Dan setelah pertengkaran itu, mereka pun telah putus. Hari terus berlalu, dan kini Jip dan Sua seperti orang asing. Ketika tak sengaja bertemu di lift, Jip dan Sua seolah merasa tak nyaman bila berdekatan. Tapi mau bagaimana lagi, lift sedang penuh sehingga mereka berdua terpaksa berdiri berdekatan. Kemudian pada suatu hari, Jip dan seorang rekan perempuannya sedang pergi ke suatu tempat tapi terjebak lampu merah. Yo adalah anak direktur, ia ikut menumpang di mobil Jip. Tapi Jip kesal dengan Yo karena menyanyi sambil merayunya. Kemudian Yo tak sengaja menemukan segumpal kertas dan ia kaget ketika membaca isinya. Isi kertas tersebut adalah pesan mesra Sua dari Jip saat mereka masih berpacaran. Kemudian Yo menyerahkan kertas itu pada ayahnya. Direktur kaget dan memanggil Jip. Jip hanya diam saat direktur menunjukkan kertas itu padanya. Direktur memanggil Yo untuk memanggil Sua. Tapi Jip melarangnya dengan alasan dirinya bersedia mengundurkan diri secara sukarela. Sua berjalan menuju mejanya dan dia heran melihat beberapa rekan yang menatapnya dengan sorot ingin tahu. Sua duduk di mejanya dan menyalakan komputer. Dia melirik ke arah ruangan Jip yang kosong. Tiba-tiba temannya mendatanginya. Temannya menyindir Sua tapi dia tak mengerti arah pembicaraan. Temannya mengatakan bila Jip telah berkorban untuk Sua, karena kini Jip telah mengundurkan diri dari kantornya. Sua pun sangat kaget ketika mendengarnya. Saat malam pesta Halloween, Sua memutuskan untuk pergi. Dia pamit pada kedua orang tuanya yang hanya diam karena tak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan Sua dan Jip. Padahal undangan pernikahan sudah siap, tapi kini undangan itu hanya terpajang di atas meja. Sua ternyata pergi ke Hotel Crown Plaza, tempat di mana seharusnya mereka menggelar pesta pernikahan malam itu. Sua pergi ke klub malam yang ada pesta Halloween. Jip ternyata juga melihatnya. Sua tersenyum dan ingin menyapa, tapi ragu karena Jip hanya diam. Sua berusaha memberi kode agar Jip keluar karena dia ingin berbicara. Sua menunggu di dekat tangga. Saat Jip datang menghampirinya, Sua berkata dengan nada bercanda bila seharusnya malam ini adalah pesta pernikahan mereka. Jip mengiyakan, semua batal karena mereka sibuk melakukan hal yang sia-sia. Sua ingin mengatakan sesuatu, tapi Jip memotongnya. Jip mengaku bila semua ini adalah salahnya karena terlalu berambisi memenangkan pertaruhan, hingga membuat semuanya kacau. Jip ingin agar Sua menyampaikan permohonan maafnya untuk kedua orang tuanya. Sua mengaku bila dirinya juga sudah keluar dari bank. Jip kaget dan kesal mendengarnya, karena dia sengaja keluar agar Sua tidak dipecat. Tapi Sua tersenyum dan mengaku hanya bercanda saja. Dan hal itu membuat Jip semakin kesal karena Sua tidak memahami perasaannya. Sua mengatakan bila dirinya tak mungkin keluar karena dia ingin menjaga Jip. Jip tak terlalu suka mendengarnya. Sua menawarkan diri untuk melamar Jip lagi. Tapi Jip kurang antusias. Dia bahkan ingin kembali masuk ke klub bila tidak ada hal lain yang ingin dikatakan oleh Sua padanya. Jip membalikkan badan, tapi Sua menghentikannya. Sua ingin mereka bermain batu kertas gunting untuk memutuskan apakah mereka jadi menikah atau tidak. Jip menyindir bila Sua menganggap menikah sebagai mainan. Sua mengatakan bila dia menang maka dia tak akan melamarnya. Tapi bila dia kalah maka dia akan melamar Jip kembali. Sua membuka lebar tangan kirinya dengan menggunakan kertas ke arah Jip. Jip diam tak bereaksi dan dia hanya menatap Sua. Sua merasa sudah kalah maka melamar Jip. Sua mengaku bila Jip adalah satu-satunya wanita dalam hidupnya yang membuatnya mau kalah. Sua menunggu dan Jip mengulurkan tangan kirinya yang menggunakan batu. Sua merasa sedih karena jika kertas bertemu dengan batu maka kertaslah yang menang. Dan sesuai janjinya maka dia tidak akan melamar Jip dan tidak akan menikah. Namun akhirnya Jip membuka jari telunjuk dan jari tengahnya dan merubah tangannya menggunakan gunting. Jip pun menggunting kertas Sua yang tandanya Sua kalah. Dan sesuai dengan perjanjian awal, jika Sua kalah maka dia akan melamarnya dan mereka pun akan menikah.
Kelangan sih. Tengah Kelangan. Mereka kini telah berbaikan dan masuk kembali ke dalam klub. Mereka berdansa sambil tertawa senang. Sua tersenyum dan mendekati Jip. Mereka pun berpelukan dengan mesra. Dan film pun berakhir.